Nih, 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 lihat ya terasi. Nih terasi ya. Assalamualaikum guys. Pastikan kamu udah di zona nyaman ya. Sebelum nonton video ini, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa klik subscribe di bawah dan aktifkan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan di video selanjutnya. Guys, welcome to my channel Asrinda Basri. Sebelum kita mulai, kayaknya teman-teman udah lihat di depanku ini ada apa. Yes, ini ada sebuah makanan favorit aku dari SMP. Sebelum aku mau mukbang makan terasi, lebih baik kalian follow Instagram aku. Jangan lupa follow, subscribe, dan nyalakan notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video aku selanjutnya. Karena lagi rame banget dan banyak akun-akun kayak gitu repost punyanya Serinda makan terasi yang kemarin di TikTok. Jadi aku mau lanjut lagi di YouTube karena mereka minta versi panjangnya. Ini dia guys, terasi ABC, karena permintaannya ada ABC apa nih, terasi ABC, terasi udang yang ini guys. Nih, terus aku juga beli yang warna putih. Ini dia. Ini saat ini pakai masker. Jadi dia yang suka terasi di sini cuma aku, mamaku enggak suka, tapi dia tahu aku sering makan ini guys, karena di rumah dulu tuh sering hilang terasinya gara-gara aku makan. Jadi aku mau unboxing dulu guys. Apakah bisa kita menghabiskan ini? Ayo kita lihat aja aku apakah mampu. Aku suka sih baunya kayak apa ya? Kayak makan ini Silver Queen. Kita buka segini dulu ya. Enak kok. Kayak bonbon gitu, kayak coklat loh. Ini ya, ini aku buka bungkus ya teman-teman. Nanti kalian bilang aku ini lagi, aku anu ganti lagi pakai coklat. Ini lain coklat sayang. Ini guys terasi, ini terasi ya, lihat dulu. Buang. Ini kamu lihat sendiri terasi kan? Nah, ini coklat ya, terasi ya. Ini nih coklat ya, terasi. Aku mau makan. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai ini, kalian harus subscribe dulu supaya aku tambah semangat lagi bikin video kayak gini. Ini kamu lihat ada banyak ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nih. Nih. Nih, lihat ya terasi. Nih terasi ya. Kayak makan coklat ya. What? Lagi belum. Biasanya aku makannya tuh sehari sekali aja sih. Majukan. Ini yang ABC. Nih ya. A few moments later. Kayaknya siapkan minum deh. Ini asin gila. Rasanya asin banget guys yang ABC. Nope. Ini yang ketiga. 2000 years later. Yuk lagi guys, ada aku habis ambil minuman guys, supaya adalah temannya kayak gitu. Masa ya aku makan kayak gini, kan asin banget. Kayaknya aku lebih suka yang warna putih daripada ABC yang orange. Soalnya yang orange tuh micinnya lebih banyak kayaknya ya. Asin banget guys, jadi aku suka yang ini. Udangnya lebih terasa. Panas banget ya bun. Ada suara angin dia lagi. Ada suara angin. Enggak. Gak usah mak. Ada yang baru sih katanya. Iya, mulai dari bawah ke atas. Ini upomin. Ah, mantap. Nih guys, sisa gini. Kalau yang ini mungkin enggak sanggup, micinnya luar biasa guys. Nanti aku yang ada tekanan ini. Guys, lanjut lagi guys. Mamaku tadi habis jalan guys. Habis jalan keluar guys. Aku lanjut lagi makan guys. Soalnya mama aku tadi habis jemuran guys, belum balik. Jadi aku mau lanjut lagi. Tadi ada mama aku, makanya aku berhentikan guys. Makan terasi lagi guys. Weh, mana sih terasinya weh?
bubang mana keras cak itu nasi kirara beaga. Anda bedeng makan aja, nak makan juga banyak-banyak. Eh, tidak boleh itu makan terasi, makan ada. Oh, tidak apa-apa, kan aku makan terasi aja, aku bilang dah. Orang bapak tidak tahu juga kok. Iya, sebentar lagi datang itu mau hujan ini. Taruh nih. Tidak makan lagi aku terasi. Orang aku beli sendiri pakai uangku kok. Pasang ini dan terasi, mana terasi? Orang video biasa aja, acting aja. Begitu tuh lu netoi ketok. Cari ya, lu udah diketok, kita diketok. Orang aku suka makan kok, tapi suruh jadi dunda. Dan ya aku pakai terasi. Serah lu aku makan terasi sampai besar. Ini meraih kok, Pak. Saya mati kok, Pak. Makan terasi, kalau ada nyaga terasi, mandre. Iya, tapi kan acting aja. Ya, sudah, makan terasi. Orang aku bikin video kan terekam kan? Kelihatan gak sih? Guys, aku keluar dulu ya guys. Maaf ya. Tadi aku dimarahin mama aku guys makan terasi. Jadi aku tuh kayak mau klarifikasi kenapa sih banyak yang tanya kenapa makan terasi? Bentar guys, pintu belum terbuka. Jadi aku suka makan terasi itu sejak SMP. Bentar, kayaknya aku masuk aja kali ya di sini aja ya. Soalnya aku dimarahin nih selekelahi sama mamaku guys. Jadi gini, aku dulu mau kasih tau ke kalian. Jadi aku tuh SMP suka banget yang namanya terasi. Jadi kelas 2, kelas 3 gitu aku sering makan terasi. Jadi kalau dulu tuh aku tuh sehari tuh 2-3 bungkus yang kecil itu habis. Nah, awal-awalnya tuh aku tuh coba-coba kan, loh kok enak. Jadi makin hari tuh kok tambah enak kayak gitu dipakai nasi loh. Kok tambah enak gitu kan. Ini makin-makin aku tambah suka kayak gitu. Makanya aku sampai sekarang tuh ya makan-makan itu aja. Jadi kemarin sempet mamaku tuh apa lihat di lemari-lemari tempat anunya tuh kan bilangnya, "Mana terasi ku?" Bilang enggak tahu. Kalinya pas aku mamaku anu tuh di ciduknya aku makan terasi, guys. Makan terasi, bilang kamu habisi terasi di rumah, kayak gitu. Nah makanya tuh mama aku marah-marah guys. Nih pas SMP tuh kan. Nah habis itu masuk dulu ya guys. Bentar kita ngobrol di dalam aja. Soalnya di luar ribut. Jadi gitu awalnya guys, kenapa aku sering makan terasi. Nah kayak gitu habis tuh aku habis makan terasi, marah mama aku kan, belajar makan terasi terus. Boleh dimakan terasi tapi sehari sekali atau enggak sembunyi-sembunyi kalau mau lebih. Jadi aku sehari itu kadang habis 1-2 bungkus saja. Kalau lebih dari itu enggak bisa sebetulnya. Makanya kemarin tadi tuh aku bikin mukbang terasi karena banyak yang minta. Tapi aku berapa kali terciduk mama aku. Tadi aku bilang cuma hitungin aja kan. Yang kedua habis dia jemuran masuk lagi, dia ada ketinggalan anunya pakainya. Makanya di ciduknya aku tadi guys marah-marah ini mamaku. Soalnya habis terasinya aku makan terus. Soalnya kan baru beli kan, baru habis kayak gitu. Jadi ya waktu itu SMP coba-coba kok tambah enak kayak gitu kan terasinya. Pertama kali aku makan terasi ya terasi yang warna putih itu, aku nato terasi udang itu kan. Makanya itu enak banget guys, aku suka. Pokoknya kayak makan Silver Queen baru ada udangnya kayak gitu, enak. Coba kamu rasain sendiri gimana rasanya, pasti enak banget itu. Makanya aku tuh kayak model kenapa ya makin hari terasi ini makin enak kayak gitu. Tapi kalau ABC yang oranye itu enggak, tapi suka aku karena asin banget, banyak micinnya kayak gitu guys. Jadi buat teman-teman yang nonton video aku ini, makasih banyak. Jadi aku udah habiskan sampai selesai, mamaku marah guys. Berapa kali sudah aku terciduk, apalagi kemarin sudah dikasih apa batang sehari cukup sekali, nanti kamu tekanan makan itu banyak itu vexingnya, missingnya itu, bilangnya kayak gitu. Makanya bilangku aku sering tekanan kan biar aku masih muda kayak gini. Ada tekananku juga guys, pusing kepala aku tiba-tiba kalau banyak asin-asin atau pedas-pedas aku makan, kadang aku kambuh juga. Makanya kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang udah nonton video ini, kayaknya bau mulutku nih guys. Jadi untuk kali ini aku sudahi dulu ya, karena aku lagi kelahi sama mama aku nih guys gara-gara makan terasi. Jadi buat kalian yang mau rekomendasi mau makan apa lagi, nanti aku bakal lakukan. Tapi kalian komen di bawah ya, karena kalian suka aku makan kan. Memang aku suka nge-review makanan kayak gitu.
Maaf guys, lagi ada film utaran tersetel, makanya gak rame di tempatku. Ini ya, buat kalian makasih banyak sudah nonton video ini. Jangan lupa subscribe, follow Instagram, follow semua sosial media Serinda Basri namanya. Jangan lupa subscribe dan bantu share-nya. Makasih banyak. Semoga kalian nonton video ini terhibur semua ya. Makasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Salam Tarasi guys.